like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Rico Story TV, masih bersama Om Jiteng tentunya. Di video sebelumnya kita sudah membahas untuk krodong ya, ya. Kemudian saya cuplik juga untuk nektarnya. Nah ini untuk nektarnya ini monggo dipromosikanlah, monggo. Kalian buat teman-teman kalau ingin membeli kan bisa langsung kontak. Kalau untuk nektar sendiri agen itu udah banyak kan, khususnya Sulawesi juga ada, Sumatera ada, apalagi Jawa, area Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dengar-dengar Irian Jaya ada, apa juga ada, cuman ongkirnya ya luar biasa. Tapi sudah kirim sana, udah beberapa kali. Terus untuk Bali juga ada, udah sering. Oh ya. Bali banyak juga. Oh ya Om, itu untuk nektar suka-sukanya Om, itu untuk cara penggunaannya bagaimana sih Om, buat teman-teman agar kalau mau mencoba atau yang mau menggunakan, istilahnya mau settingannya bagaimana Om? Oh, kalau ini pengalaman dari saya pemula gula. Kalau saya kan dulu pakai air gula, masih beli vitamin-vitamin lainnya lah, itu kan terlalu ribet kalau untuk versi Shogun di 2023 ini. Yes, jadi kan pengennya yang instan, jadi nggak harus beli itu, beli ini. Jadi intinya yang langsung tuang jadi, bunyinya tepat, bunyilah intinya kan itu. Kalau untuk juara kan bonus ya Om. Jadi kalau untuk suka-suka sendiri itu dikasih air mineral atau larutan rasa itu bisa langsung. Ada juga versi lain, jadi misalnya oh kok burung saya kalau pakai itu kurang, biasanya ada yang dicampur dengan air gula. Jadi ini dibagi dua, yang kental satu masih utuh, yang separuh itu tambah air gula satu sendok mungkin nasi air. Sampai leher ya efeknya, tapi wajib kalau ini. Oh untuk efek wajib. Untuk efeknya apa Om? Bisa kroto, bisa ulat kandang. Nah ini buat teman-teman ya, untuk kalau misalnya mau menggunakan apa itu namanya suka-suka nektar, ada beberapa settingannya buat Om Jiteng sendiri karena pengalamannya juga sudah pakai dan sudah dibuktikan buat kita umumannya khususnya burung Shogun. So untuk EF-nya kalau pakai itu harus wajib kalau ini. Tapi kalau yang nggak doyan EF bisa sih dicampur susu SKM satu saset full sirup bisa. Oh, cuman wajib di kulkas. Oh, sudah di kulkas. Ya. Kalau enggak kasih kuning telur sama susu dibotok wajib kulkas juga. Jadi mainnya kental, pokoknya kental. Itu biasa diterapkan untuk koning sama yang sokon yang enggak doyan kroto. Oh gitu. Nah, penjelasannya udah komplit, mantap sekali. Oh ya Om,
Untuk pemesanan nanti seperti biasa, nomornya ada di bawah ini, kemudian nanti di kolom deskripsi akan saya selipkan. Di untuk produk-produk ini sendiri sudah masuk Shopee, Shopee, Lazada, TikTok semua ada. Iya. Cuman kan itu reseller ya. Iya. Yang penting kan udah ada. Kalau mau cari di TikTok ada. Ini Om, sambil ngulik pengalamannya Om. Ya, jenengan ini merhati udah lama ya Om. Ya, hampir 2 tahun. 2 tahun. Hampir 2 tahun. Itu ceritanya gimana Om? Ya, saya kan gimana ya? Awal mulanya kan bikin tuh ya enggak langsung jadi saya riset dulu beberapa kali berbulan-bulan, dan bahkan itu saya juga sampai kehabisan dana. Cocok di burung saya, di luar enggak cocok, cocok di sini, di situ, di sana enggak cocok. Jadi kan saya emang benar-benar bikin itu yang paling enggak itu 75% cocok untuk slogan di luar dan di saya sendiri. Oh gitu. Untuk pengalaman sih seperti itu. Sempat ada itu ya Bu, motor legend itu. Nah, itu kan dulu kan gimana ya? Kada pas corona juga ya Bu. Ya, masalahnya gini, saya satu bulan itu laku 100 botol, cuman supportnya 300 botol. Kan tombok. Mau pinjam siapa juga bingung. Ya kalau yang dipinjemin ada, jadi ya mau enggak mau ya adanya motor tak jadiin. Kebetulan teman mau gadein, tak seminggu balik, tak ambil. Oh gitu. Itu temannya bermutukat juga ya. Untuk motor, untuk alat transportasi juga. Oke, terima kasih Om buat ilmunya, buat produknya. Semoga laku keras, amin ya rabbal alamin. Semoga jadi ladang rezeki buat Om, buat keluarga juga lancar rezekinya, segala urusannya. Dan tentunya kita di sini sharing ya Om ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, karena ilmu itu kalau kita pendam sendiri otomatis jadi ilmu yang tidak barokah ya Om ya. Nah, mungkin ada kesan-kesan atau pesan-pesan buat teman-teman Sogon di seluruh Indonesia, tentunya buat kedepannya Om, monggo Om. Kalau untuk para pemain Sogon atau pencetak Sogon, tetap semangat, karena Sogon saat ini emang lagi naik daun. Dari yang tadinya 15.000 sekarang udah jutaan. Dari yang tadinya ratusan ribu sekarang udah puluhan juta. Jadi pokoknya cetak terus Sogon, apalagi yang Sogon materi pastinya itu pasti laku keras. Pokoknya semangat. Amin. Terima kasih Om. Banding saya betul.